sama istrinya, Irsat sama istrinya, terus Mbah Sri. Jelas dia suruh mencarikan yang bisa menggandakan uang. Atas pengakuan tersangka, dia melakukan pembunuhan bertambah dari 12 menjadi 16. Bahaya duduk di bawah, kenapa? Kasus serial killer atau pembunuhan berantai yang menewaskan 12 orang oleh seorang dukun pengganda uang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah memasuki babak baru. Perlahan namun pasti, kepolisian terus mendalami dan membongkar modus maupun aksi keji Mbah Slamet atau Slamet Tohari. Sebagian orang yang turut serta membantu Mbah Slamet dalam melancarkan aksinya, satu persatu juga diperiksa. Tak terkecuali Ponijo alias Sukijo, perantara Mbah Slamet di Lampung. Pasca pengambilan sampel tes DNA dan antemortem, satu persatu jasad korban pembunuhan oleh Mbah Slamet berhasil diidentifikasi kepolisian. Salah satunya adalah pasangan Irsyad dan Wahyu Triningsih yang berasal dari Kabupaten Pesawaran, Lampung. Hari itu begitu kelabu bagi Alda Cahya Fisabilillah. Setelah hilang kontak selama 2 tahun dengan kedua orang tuanya, kini Alda harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya telah yatim piatu. Alda merupakan anak dari pasangan Irsyad dan Wahyu Triningsih, korban pembunuhan yang tewas diracun oleh dukun pengganda uang Mbah Slamet. Setelah menyelesaikan administrasi, kedua jenazah orang tua Alda kemudian dimasukkan ke mobil ambulan untuk dibawa ke rumah duka di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kedua jenazah tiba di rumah duka dan disambut isak tangis keluarga. Kedua jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka untuk dilakukan doa bersama. Keesokan harinya kedua jenazah Irsyad dan Wahyu Triningsih kemudian dimakamkan di TPU Negeri Katon Pesawaran. Hingga saat dimakamkan, kerabat tak menyangka Irsyad dan Wahyu Triningsih tewas dengan cara seperti ini. Orang sebaik itu nggak mungkin bisa kayak gini. Ya semoga ini jadi hikmah ya. Sebelumnya pernah nggak ada kontak terakhir dengan korban? Kenapa? Sebelumnya pernah nggak komunikasi terakhir dengan korban? Ya komunikasi ada izin mau pergi kerja. Izin mau pergi kerja, ya setelah itu nggak ada kontak lagi. Sampai setahun 8 bulan itu. Selain Irsyad dan Wahyu Triningsih, korban lain Mbah Slamet yang berasal dari Pesawaran Lampung adalah Suheri dan Riani, pasangan suami istri yang juga tetangga dari Irsyad dan Wahyu Triningsih. Lalu dari mana keempat korban mengenal Mbah Slamet atau Slamet Tohari? Hasil penyidikan kepolisian, keempat korban dikenalkan seseorang yang bernama Ponijo alias Sukijo. Ponijo alias Sukijo diketahui merupakan warga Desa Mataram Jaya, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah. Polres Pesawaran kemudian memeriksa Ponijo untuk membantu proses penyelidikan. Tim telusur secara eksklusif kemudian mengikuti Satreskrim Polres Pesawaran ketika memeriksa Ponijo alias Sukijo. Dengan almarhum Suheri, ya. Lalu berangkat juga dengan almarhum Irsyad dan istrinya. Kamu ikut ya? Ikut, Pak. Ikut ya? Ikut.
Yang pertama? Pertama. Yang kedua? Yang kedua enggak. Berarti kamu sudah sampai di rumahnya si Slamet? Iya, sudah, Pak. Ya, berikut dengan almarhum-almarhum itu ya? Iya. Lalu, kapan komunikasi terakhir dengan si almarhum? Ya, setelah habis lebaran itu, Pak. Lebaran ya? Iya. Waktu itu kamu sama siapa aja? Saya, kakak saya Wahim, terus Mbak Sri, terus Irsat sama istrinya, si Heri sama istrinya. Satu mobil? Satu mobil. Bawa mobil siapa? Mobilnya Mas Heri itu. Almarhum Heri? Ya, yang pertama. Pak Irsat, niki pun selesai malam niki. Oke. Mugi-mugi indang. Lalu bagaimana penjelasan Ponijo terkait dengan ritual yang terekam kamera? Waktu berangkat pertama itu Mas Heri sama Mas Irsat itu pulang duluan, saya suruh nunggu. Apa tujuannya nunggu? Tujuannya nunggu sampai selesai prosesnya Mbak Slamet itu. Proses ritual? Ya. Apa yang kamu bawa waktu itu? Waktu itu dia bilang Mas Jo sama Pak Irsat itu kan di video, Pak. Pak Irsat sama Mas Heri, ini pekerjaan kami sudah selesai. Ditunjukkan apa barangnya? Ditunjukkan, kalau tunjukkan enggak, Pak. Cuman udah masukin di kardus. Ya, jadi berbentuk kardus. Kardus tapi masuk karung. Oh, kardus tapi masuk dalam karung. Tapi tidak dibuka. Tidak boleh dibuka. Oke. Okay. Ya. Oke. Terus kamu bawa? Terus dia kan telpon Grab. Nah, sampai Grab, saya suruh bawa ke mobil. Baru jalan? Nah, kata dia, ini jangan dibuka. Kalau ngomong sama saya tiga orang ini, jangan dibuka sebelum sampai di Lampung. Oh, okay. Nah, setelah bilangnya Mbah Slamet itu, nanti kalau sampai Kajen, ada masjid besar, berhenti. Sholat subuh dulu, bersihin badan. Biar nanti kalau kamu di rumah, buka itu bisa untuk menyelesaikan utang-utang yang sampai terlilit. Kata Mbah Slamet. Oke. Oleh Satreskrim Polres Pesawaran, Ponijo kemudian dibawa ke Banjarnegara untuk diperiksa oleh Polres Banjarnegara. Sama istrinya, Irsat sama istrinya, terus Mbak Sri. Jelas dia suruh mencarikan yang bisa menggandakan uang. Atas pengakuan tersangka, dia melakukan pembunuhan bertambah dari 12 menjadi 16. Bahaya, tuh di bawah, aneh. Sebelum Ponijo alias Sukijo dibawa menuju ke Banjarnegara, Satreskrim Polres Pesawaran sempat meminta keterangan dan diabadikan lewat video. Yo kita orang, aku, Pak Wahim, Heri, Irsat, Edi, orang lima, masuk ke rumah dia. Terus pertama ya Irsat yang ngomong. Apa berulangnya? Ya dia kan nangis-nangis, saya minta tolong Mbah. Karena saya punya utang bank, utang rentenir banyak. Kalau saya untuk suruh nyarutan, dijualin rumah pun nggak bisa selesai. Gimana solusinya, kan gitu. Apa jawabnya Mbak Slamet? Jawab Mbak Slamet, bisa, kan gitu. Dengan satu syarat atau enggak? Enggak, pokoknya dia mau bisa. Langsung dia bilang, ya nanti dulu, duduk-duduk dulu, minum kopi. Minum. Setelah itu, sekitar jam 9 malam, mulailah dia itu mau interaksi. Interaksi seperti apa? Apakah ya, dia ritual? Pokoknya sejenisnya dia kan ritual, ya pokoknya bareng-bareng di kamar ruang tamu Mbah Slamet itu.
Di kamar khusus atau di? Bukan, di ruang tamu. Mm-hmm. Nah, dia, kita orang lima ini suruh mejem mata. Kemudian? Kita mejem, langsung dia itu membawa sarung. Mm-hmm. Nah, membawa sarung, lepas baju, pakai peci. Nah, itu sarungnya itu dikibaskan 3 kali. Untuk apa? Ya itu ada, langsung ada berjatuhan duit itu. Setelah mengetahui peran Ponijo alias Sukijo yang memperkenalkan para korban ke Slamet Tohari, kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan kepada Slamet untuk mencocokkan cerita. Telusur mendapatkan video eksklusif saat Mbah Slamet dipertemukan dengan Sukijo saat dimintai keterangan. Dulu yang nganter korban-korban itu dari Lampung siapa? Ya cuma aku nganterin Pahim itu. Ya. Kok bisa diantar itu atas permintaan siapa? Atas permintaannya Mas Slamet? Apa memang dari inisiatifnya Kijo karena dia minta bantuan untuk apa itu tadi? Bantuan apa? Pesugihan. Apa? Pesugihan. Pesugihan. Pesugihan apa? Pesugihan untuk apa? Untuk jadi apa? Untuk jadi kaya? Ya, untuk jadi kaya. Uang, menambah uang, pengadaan uang atau seperti apa? Iya. Untuk apa? Untuk apa? Pengadaan uang. Pengadaan uang. Yang kenalin sampean sama Mas Kijo ini siapa? Ingat-ingat. Siapa? Sama siapa? Siapa? Mas Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi ini orang mana? Pak Edi orang Karanglo. Slamet Tohari sungguh bertangan dingin. Setelah belasan nyawa manusia dihabisi, dirinya masih bisa berkelit. Dari Lampung, Heri sama istrinya, Irsat sama istrinya, terus Mbah Sri. Jelas dia suruh mencarikan yang bisa menggandakan uang. Atas pengakuan tersangka, dia melakukan pembunuhan bertambah dari 12 menjadi 16. Bahaya, dulu di bawah, kan aneh. Area ladang di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara menjadi lokasi penyelidikan polisi. Kibul. Ya, kibul ini. Kena ini patokannya itu ini. Di perkebunan inilah akhirnya ditemukan 11 mayat lain yang telah dikubur Mbah Slamet. Bagaikan ladang pembantaian, satu lubang berisi 2 mayat korban. Kami saat ini berada di TKP, dapat rekan-rekan lihat, nanti juga bisa dilihat di tayangannya. Ya, pada intinya saat ini ada penambahan mengenai jumlah korban. Untuk selanjutnya, mengenai jumlah korban berapa dan identitasnya, nanti dapat dijelaskan di pertemuan selanjutnya oleh pimpinan kami. Itu di area kebun ya Pak ya? Di area kebun yang iya, sama? Iya, di area kebun. Di masih area sama, masih yang memiliki atas nama ST. Lalu mengapa Mbah Slamet tega hingga menghabisi nyawa para korban pasiennya? Apa motif dia ini? Yang pertama motif tersangka ini karena kesal. Sering ditagih, mana uangnya, mana uang penggandaannya. Yang kedua, karena juga Slamet yang tersangka juga takut akan dilaporkan ke aparat penegak hukum, sehingga diracunlah korban ini dan akhirnya dikebumikan di Jalan Setapak, daerah Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Pak Irsat, niki pun selesai malam niki, nggih. Mugi-mugi ndang do para Slamet sampean bisa nyarutang kabeh. Iki barang wis metu saka omahe aku. Intine men selesai kabeh urusanane sampean. Inilah satu bukti rekaman amatir pasangan suami istri asal Lampung, Irsad dan Wahyu Triningsih, saat mengambil hasil penggandaan uang di rumah Mbah Slamet. Jadi dia ke sana, terusan
karena lama kan kata Mbak Selamat itu suruh nungguin dulu. Mama sama ayah masih ada kerjaan di sini. Mereka pulang dulu lah, yang di sana tinggal Kijo sama saudaranya Kijo itu satu lagi. Nah, udah katanya aku ada rekaman videonya. Yang katanya Mbak Selamat ini udah berhasil gitu. Terus Mbak Selamat itu yang bilang. Iya, ada kok videonya nanti ya. Terusan ya itu katanya pulanglah mereka kan. Nah, Mbak Kijonya masih di sana? Enggak, ikut pulang juga. Pulang. Bawa duit itu, enggak tahu duit palsu apa enggak ya. Terusan pulang akhirnya katanya duitnya itu dibawa kabur sama travelnya. Aksi keji Mbah Selamat sungguh di luar nalar. Pengakuan terbaru Mbah Selamat menyebut ada 16 korban lainnya yang belum ditemukan. Atas pengakuan tersangka, dia melakukan pembunuhan bertambah dari 12 menjadi 16. 16 korban ini sudah kita lakukan penggalian bersama dengan BPD. Relawan juga ikut turut serta di sana. Sehingga selama ini masyarakat kan bertanya-tanya, wah kenapa kok korbannya lebih daripada 12, kok belum ada tindakan dari pihak kepolisian. Saya sampaikan, kami sudah melakukan langkah-langkah upaya-upaya integrasi terhadap tersangka. Dan tersangka mengakui bertambah dari 12 menjadi 16, tambah 16 korban. Sehingga kami berupaya, ya kan, berupaya dengan tersangka kita bawa ke lokasi untuk menunjukkan tempat dari mana, tempat di mana tersangka melakukan pembunuhan atau penguburan. Sampai di TKP, dia yakin bahwa TKP-nya ada di tempat milik kebun masyarakat. Setelah kita lakukan secara manual, dari jam 11, nah, teman-teman tahu sendiri, hari pertama itu jam 11-an sampai 25 dengan cara manual, kita tidak mendapatkan. Akhirnya kita berupaya, sambil minta bantuan Pak Bupati, meminjam alat berat. Hari keduanya kita gali semuanya, sampai menjadi seperti kolam. Toh nyatanya enggak ada. Nah ini ke depan, kami terus melakukan upaya-upaya interogasi terhadap tersangka. Sebenarnya, tempat penguburannya 16 orang ini di mana? Nah ini terus intern kita lakukan, karena agar masyarakat juga puas gitu kan, dan masyarakat kaya layak, masyarakat Indonesia mungkin ada korban-korban yang lain, apa namanya, yang juga jadi korban, sehingga tidak ada tanda-tanda tanya. Karena sekarang yang kita terima itu 22 laporan. Masuk posko, kehilangan itu. Ya, sedangkan yang sudah kita kembalikan ada 8, berarti masih ada beberapa yang harus kita tunggu hasil DNA, antemortemnya. Tapi pengakuan memang maju di tahun 2011 itu melakukan aksi. Pengakuan dia seperti itu. 2011 ya? Awal pengakuan awal kan tahun 2020. Kemudian setelah kita lakukan inten integrasi terhadap tersangka nambah 16 dilakukan 2011-2012. Ingatnya seperti itu. Pak ada tambahan lagi Pak tersangka yang dari Lampung Pak? Sudah. Baik, tersangka untuk Lampung. Jadi begini teman-teman, kita sudah melakukan penangkapan dua tersangka, yaitu eksekutor Tohari, kedua CBS, ya kan? BS ini kaki tangannya. Dia ikut menerima menikmati, ya kan? Terkait masalah penggandaan uang ini, yang dimana penggandaan uang ini tidak nyata. Tapi untuk yang di Lampung ini hampir sama peran DBS, akan tetapi dia juga korban. Nah, setelah kita sudah melakukan pemeriksaan dengan Polres Pesawaran Lampung, dengan kita kolaborasi bersama-sama, sehingga biar tidak ada dusta di antara kita melakukan edukasi bersama-sama, kita konfrontir bersama-sama bahwa memang orang yang kita amankan dari Lampung itu betul-betul korban, bukan tersangka. Demikian. Terbongkarnya praktik keji Mbah Selamat membuat sang istri merasa lega. Pasalnya, sejak mengenal wanita idaman lain, perilaku Mbah Selamat mulai berubah dan jarang menafkahi kembali keluarganya. Sudah lama nggak pulang, kan itu sama perempuan lain. Katanya ngekos di Karangkobar. Terus? Kan udah setahun melantarkan anak istri, kan udah berarti setahun. Saya lega karena Pak Tuhiri udah tertangkap. Saya nggak tertekan-tekan terus itu sama perempuan lain gitu. Itu ya. Okay. Saya udah merasa lega gitu, nggak sakit hati sih.
Akankah korban kebrutalan Mbah Slamet akan bertambah? Tunggu saja nanti, karena polisi masih terus bekerja.